الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد تعريفات أولية ini تعريف ya أولا Tarif yang pertama, definisi-definisi yang pertama yang mesti kita mengetahui, ya, mesti kita kenal, ya, karena nanti ini akan bahas tentang ini. Ya. Boleh kita mau baca awalan, ya, boleh juga kita baca al-awwalu, ya, nih begini nih, ya, boleh kita baca al-awwalu. Ilmul mustalahi ilmu mustalah. Boleh juga kita baca awalan, nanti sanian, salisan, rabian, khamisan, terus begitu ya. Atau kita baca al-awwalu. Boleh begitu. Ilmul mustalahi ilmu mustalah. Dia adalah ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalu sanadi wal matni min aisul qabulu wa raddu. Dia adalah ilmu ya tentang usul dan qawaid yang dapat diketahui dengan dia dengan usul dan qawaid itu akan keadaan-keadaan sanad, keadaan-keadaan matan, melihat dari segi diterima dan ditolaknya ya tentang ilmu mustalahul hadis. Jadi ilmu tentang dasar-dasar kaidah-kaidah yang dengan dasar dan kaidah ini kita bisa mengetahui nanti keadaan sanad, ya, bagaimana kedudukan keadaan sanadnya dan keadaan matan, ya, sanad dan matan min haisul qabul war rad, dari dilihat dari segi diterima dan tidak, karena nanti, ya, hadis nanti dilihat dari sanadnya, dilihat dari matannya, nanti ada hadis itu dihukumi sahih, dihukumi hasan, dihukumi dhaif, itu dilihat daripada sanadnya, dilihat daripada matannya. Ya. Jadi bisa nanti dia sahih ini sanadnya. Sanadnya bagus. Ya. Ini bagus tapi ini matannya. Jadi nanti hadis ya bisa kenilai sahih kah, hasan kah, dhaif kah dari sanad dan matan. As-saniyatu ya as-sani ya, atau sanian gitu boleh ya. As-sani maudhu'u ya, kalau as-sani maudhu'u berarti apa bermula gitu ya yang kedua yaitu maudhu'nya ya materi bahasannya gitu temanya As-sanadu wal matnu min haitsul qabulu wa raddu. Sanad matan nanti ya pembahasannya ini sanad bahas tentang sanad, bahas tentang matan. Dan dilihat dari segi qabul dan rad, ya, diterima dan ditolak. As-salisu samaratu, yang ketiga yaitu buahnya, hasilnya. Jadi ketika kita mengetahui tentang ilmu mustalahul hadis apa yang didapat tamyizus sahihi minas saqimi minal ahadisi dapat membedakan yang sakit dari yang sehat daripada yang sakit daripada hadis-hadis jadi hadis ada yang sehat ada yang sakit kayak orang juga gitu ya maksudnya ada yang sahih ada yang dhaif gitu ya. Atau ada yang hasan. Ar-rabi'u al-hadisu, yang keempat tentang hadis. Apa itu hadis? Lugatan al-jadidu wa ijma'u ala ahaditsa ala khilafil qiyas. Secara bahasa yaitu adalah yang baru. Jadi hadis itu yang baru. Hadis baru. Dan dijamakan atas ahadits atas persamaan qiyas. Wastilaan secara istilah adalah ma'udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam
min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Ya, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, hadis itu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik daripada perkataan atau perbuatan atau takrir atau sifat. Ini hadis. Kemudian al-khamisu yang kelima, al-khabaru khabar. Lugatan an-naba'u. Khabar itu ada naba' secara bahasa. Berita. Wa jamuhu akhbarun. Bentuk jamaknya adalah akhbar. Wa istilaan fi salasatu aqwalin. Pada istilah padanya ada tiga pendapat. Wa aidan yaitu al-awalu huwa muradifunil hadisi ay inna ma'nahuma wa'idan istilahan. Yang pertama yaitu muradif sinonim bagi hadis. Khobar itu sinonim hadis. Ya, sama persamaannya dengan hadis. Ay artinya inna ma'nahuma wa'idun. Sesungguhnya makna keduanya satu. Istilahan pada istilah. Ya. Asani yang kedua mughayyirun lahu. Berbeda. Ya. Apa itu? Fal hadisu ma ja'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma ja'a 'an ghairihi. Hadis itu adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan khabar apa yang datang dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mughayyirun lah, berbeda. Asal itu yang ketiga, a'ammu minhu, lebih umum daripadanya. Ya. Jadi khabar lebih umum daripada hadis. Ai innal hadisa ma jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya hadis itu apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khabaru ma jaa'a 'anhu aw 'an ghairi. Sedangkan khabar apa yang datang dari nabi atau dari yang lainnya. Nah, jadi khabar lebih umum, a'ammu minhu. Asadisu al-asaru, yang keenam asar. Lugatan baqiyatu syai'i wastila'an fi qawlani huma al-awwalu huwa muradifun lil hadisi ay anna ma'na huma wahidun istila'an. Asani mughayrun lahu wa huwa ma ulifa ila as-sahabati wa tabi'ina min aqwalin aw af'alin. Yang keenam asar, secara bahasa ya asar itu baqiyatu syai', sisa sesuatu. Ya. Wastilan secara istilah padanya ada dua pendapat. Keduanya adalah yang pertama ya, sinonim kepada hadis. Ya. Muradif kepada hadis, sama ya, persamaannya. Artinya makna keduanya satu secara istilah. Yang kedua mughayyirun lahu, berbeda. Dia adalah ma'ulifa ila sahabati wa tabi'in min aqwalin aw af'alin. Sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in baik berupa segala perkataan dan perbuatan. Asar. Ya. Jadi asar. Kita suka dengar tuh asar. Asarus sahabat. Nah, ini ya. Pendapat yang kedua, ya. Yang umum kita dapat yang kedua ini, ya, yang kedua asarul sahabat, ya. Sahabat tabiin, ya. Yang bicara. Kalau ulama akwal ulama aja, ya. Jadi kalau sahabat asar, tabiin asar, kalau ulama ya aqwal aja qaul. As-sabi'u yang ketujuh al-isnadu lahu ma'nayani. Isnad baginya mempunyai dua makna. Al-awwalu azhul hadisi ila qa'ilihi musnadan. Yang pertama adalah ya menyandarkan atau menisbatkan hadis kepada yang mengatakannya. Hal keadaannya disandarkan. Ya. Jadi menisbatkan isnad, menisbatkan hadis kepada orang yang mengatakannya. Ya, hal keadaan disandarin. Ya. Jadi apa? Yang mengatakan ini siapa nih? Hmm.
Iya. Nanti ada kaitannya kepada ya musnad, ya, nanti ada istilah musnad. As-sani yang kedua, silsilatul rijali al-musilati lil matni. Rantai rijal. Ya, kalau rijal ini laki-laki, maksudnya ini orang hebat dalam suatu ilmu. Oh, ini hadis. Ini dalam sebuah hadis. Ya. Berarti apa? Ya, seorang perawi gitu ya. Perawi hadis. Yang dapat menyampaikan kepada matan. Ya. Wa huwa bi hadzal makna muradibun lisanad. Dia itu dengan ini makna muradib kepada sanad. Ada persamaannya. Isnad, ya. Ini penting isnad, isnad. Kemudian as-saminu yang kedelapan, as-sanadu sanad. Lugatan secara bahasa al-mu'tamadu, al-mu'tamadu yang disandarkan. Wa sumiya, ya. Dinamai kata dika seperti demikian li'anna al-haditsa, karena hadis yustanadu ilaih, disandarkan kepadanya. Wa yu'tamadu alaih, sama, disandarkan kepadanya. Wa istilahan secara istilah silsilatul rijal al-musilati lil matni, rantai laki-laki, rantai, ya, rantai cendikia, ya, cendikia, rantai rijal yang punya rantai perawi, ya, oh, di sini rawi, perawi ini berarti, ya, yang dapat menyampaikan kepada matan, al-musilati lil matni, yang dapat menyampaikan kepada matan. Sanadnya. Nah, kita begitu pembahasan sekarang kan ya. Ada sanadnya, sanadnya. Ini bisa punya sanad. Itu yang bisa menyampaikan kepada matannya, pengarangnya. Pengarangnya, ya. Yang membuat matannya. Ya, kalau di sini Nabi, ya. At-tasi'u yang ke-9, al-matnu matan. Tadi sanad. Ya. Lugatan ma saluba wartafa'a minal ardi. Ya, secara bahasa sesuatu yang keras dan tinggi dari bumi. Ya, tapi yang dimaksud istilah secara istilah apa? Ma yantahi ila isnadu minal kalami. Apa yang sampai ya, kepadanya oleh sanad daripada ucapannya. Ya. Al-ashir yang ke-10, al-musnadu. Musnad bi fathin dengan fathah nun. Lugatan secara bahasa musnad. Ada kitab Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Syafi'i, ya. Lugatan secara baca, secara bahasa ismu maf'ul. Isim maf'ul. Min asnada syai'a ilai. Diambil dari asnada ilai. Bermakna dengan makna azza'u, menisbatkan ia akan dia, ya. Wa nasabahu lahu. Sama nanti menisbatkan kepadanya. Wa istilah secara istilah la usala satu ma'anin. Baginya mempunyai tiga makna. Al-awalu yang pertama, kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabin ala hidatin. Setiap kitab yang di, ya, yang dihimpun padanya akan riwayat-riwayat setiap sahabat. Ya. Riwayat setiap sahabat, ya. Yang tersendiri ala hidatin. Jadi nanti itu nama-nama sahabat. Siapa? Abu Hurairah. Ntar, ya, Abdullah bin Umar. Gitu.
musnad. Boleh beli kalau punya duit ya. Musnad Imam Ahmad ya. Biar punya tuh kitab-kitab hadis. Kutubus Sita, Kutubus Sita ya. Kita beli kalau punya duit. Asani al-hadisul marfu'ul muttasilus sanad. Yang kedua hadis marfu' yang muttasil sanadnya. Ya, jadi kalau mustad hadis yang marfu', ya hadis yang sampai kepada Nabi dan muttasil sanadnya. Nah, hadis musnad. Apalagi yang meriwayatkan semacam Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini perawi istimewa. Nanti ada kajian tersendiri tuh. Kalau yang meriwayatkan seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad. Asalisu yang ketiga, in yuradu ya. Bi isnadu fayakunu bi hadzal makna masdaran mimin. Jika dikehendaki dengannya akan sanad, maka adalah ia dengan ini makna masdar mimi. Ya. Al-hadi asyara yang ke-11 al-musnidu bikasrinun dengan kasaran musnid. Tadi musnad. Wa man yarwil haditsa bisanadi sawaun akana indahu ilmun bihi aw laisa am laisa lahu illa mujarrad ar-riwayat. Dia adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, jadi musnid. Sama saja apakah ada di sisinya itu pengetahuan tentang dia? Ya. Aw laisa lahu, atau enggak ada baginya ilmu mujarrad riwayat, kecuali hanya semata-mata ngeriwayatin. Ya. Kayak kita ini cuma ngeriwayatin aja kita mah. Berkah guru aja. Ya. Kita mah berkah guru aja. Ya. Bisa dapat riwayat alhamdulillah kita mah. Ya. Senang banget ya kita dapat riwayat, nah, begitu aja. Bukan ahli, bukan. Asal kita jangan kagak tahu aja. Jadi asal kita jangan kagak tahu. Kita belajar. Jangan orang ngomong hadis sahih kita enggak kenal, jangan. Orang ngomong hadis hasan kita enggak kenal, jangan. Orang ngomong hadis dhaif kita enggak kenal, jangan. Biar kita kenal juga, biar tahu. Tapi kita bukan ahlinya. Asal kenal aja. Paham gak maksud saya itu? Ya. Asani asyara al-muhaddisu, muhaddis. Siapa dia? Huwa man yastaghilu bi ilmi al-hadis riwayatan wa dirayatan. Dia adalah orang yang sibuk dengan ilmu hadis, baik dari segi riwayat maupun dirayah. Segi riwayat itu hadis-hadis riwayat. Itu kalau kita belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu namanya hadis birriwayah. Dirayah ini dia ilmu mustalahul hadis. Ya, kita biar ngerti juga, jangan hanya riwayat aja tapi juga diroya. Ngerti. Ahli bukan, asal jangan kagak ngerti aja. Wa yattali'u 'ala katsirin min ar-riwayati wa ahwalin. Ya, wa ahwali riwayati, dan mengetahui atas banyak daripada riwayat-riwayat dan keadaan-keadaan. Ya, rumwatinya para perawinya tahu nih. Ya, jadi sibuk dengan ilmu hadis, ya, baik riwayat maupun dirayat, dan mengetahui banyak daripada riwayat-riwayat dan keadaan-keadaan para perawi. Ya. Min riwayati wa ahwali rumwatinya. Asalis asyara. Yang ke-13 al-hafizu, ya, ada al-hafiz, ya, ini seperti gelar
Imam Bukhari itu Al-Hafiz. Nah, Imam Bukhari digelar dengan Al-Hafiz. Ya. Imam Ibnu Hajar juga digelar dengan Al-Hafiz. Imam As-Sakhawi juga digelar dengan Al-Hafiz. Walaupun nanti ada orang macam-macam menilainya. Al-awwalu muradifun lil muhaddisi inda katsirin minal muhaddisina. Al-Hafiz. Yang pertama, muradif kepada muhaddis menurut banyak daripada para muhaddisin. Dia mengatakan sama ini Al-Hafiz dengan muhaddis. Asani yang kedua, waqila huwa arfa'u darajatan minal muhaddisi. Boleh baca begitu. Boleh juga arfa'u darajatin juga boleh. Jadi mudhaf ilaih. Yang pertama tadi jadi tamyiz boleh. Dikatakan dia itu yang kedua lebih tinggi derajatnya daripada muhaddis. Ya, bukan hanya sekadar muhaddis saja, ya. Lebih tinggi dari itu Al-Hafiz. Pendapat kedua, bi haitsunya kunu ma ya'rifu fi kuni tabaqati ya aksaru mimma yajhaluhu. Bi haitsu dengan sekali yakunu adalah ma ya'rifuhu. Apa yang ia ketahui akan dia fi kulli tabaqatin pada setiap tabaqah aksara lebih banyak mimma yajhaluhu daripada apa yang dia enggak tahu. Jadi banyakkan taunya. Arabia asyara yang ke-14 Al-Hakim, ada namanya Al-Hakim. Seperti Imam Hakim An-Naisaburi gitu ya. Huwa man ahata ilman, ya, digelari dengan Al-Hakim. Huwa man ahata ilman bi jami'i ahadisi hatta la yafutahu min illal yasiru ilanya mulghah ya. Jadi fa'il yafutu. Iya. Yasiru ala ra'i ba'di ahli al-ilmi. Dia adalah orang yang meliputi ilmu, maksudnya mengetahui ilmu ya, dengan sekalian hadis-hadis sehingga tidak luput daripadanya kecuali sedikit doang. Jadi banyakkan yang tahu atas pendapat sebagian ahli ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Muqaddimatun fi ilmil hadis.